لا إله إلا الله محمد رسول ke tema kita Lihat apa yang saya tuliskan di papan tulis Ini adalah ringkasan Kita di dalam hadis sahih Imam Ahmad Dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir Bahwa kita umat Islam di kehidupan ini setelah Nabi diutus Sampai umat Islam finish Umat Islam berakhir Wafat serentak karena angin lembut yang bertiup dari negeri timur ada lima fase. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima fase ini, saudara-saudaraku. Ini ada di ibu yang dengar ya? Ada di ruangan mana? Ada di belakang ini. Di sana. Oh, barakallah fi kunna ya ummahatil muslimin. Ya. Baik, mari kita dengarkan. Mudah-mudahan ini juga nampak oleh Bih ibu kita ya. Ini ada lima fase pak. Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh khilafah dengan konsep kenabian atau khilafah nabawiyah. Kemudian fase ketiga, fase fase kerajaan-kerajaan lamanya selama 1227 tahun, kita sekarang ada di fase kekosongan khilafah. Ini fase kediktatoran. Nasib umat Islam di sini betul-betul jadi bulan-bulanan. Dipermainkan, dihinakan, tidak dihormati, dianak tirikan di tanah air sendiri, di kampung sendiri. Semua yang semua yang berat-berat dialami oleh umat Islam di fase 4 ini. Bahkan ciri khas fase keempat ini di samping tidak ada khilafah, para ulama pewaris Nabi juga menjadi menjadi bulan-bulanan. Di teror, di intimidasi, mengalami diskriminasi di seluruh dunia, di seluruh negara di muka bumi ini. Antum merasa nggak ini semuanya? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di Qatar kan? Aslinya di mana? Dia buronan nggak di negerinya? Buronan. Ulama, presiden, persatuan, eh? Ulama seluruh dunia, orang semulia dan setan hormatnya beliau ini dianggap sebagai buronan, wanted oleh negaranya sendiri. Dan memang kata Rasulullah, di fase keempat ini yang paling berat mengalami ujian itu adalah para ulama. Barulah orang-orang beriman di bawahnya, lalu orang-orang beriman lagi di bawahnya, di bawahnya. Subhanallah, ini fase keempat. Fase keempat ini kita hampir menuju akhir. Terakhir nanti baru fase khilafah. Saya lihat ini kebanyakan wajah-wajah sudah. Familiar hanya yang di depan saya mungkin yang baru-baru saya lihat ya kan yang sebelah kanan dan kiri sudah para senior, -senior. asabiqunal As awalun saudara saudaraku nah coba lihat antum lihat apa yang saya buat ini semacam gunung ini adalah hadis dari Abu Dawud Nabi Nabi Muhammad saw mengatakan Islam ini akan naik selama 700 tahun 700 tahun Islam naik Sampai di sini, Islam akan turun. Puncak turun, uh, di pertengahan turun itu adalah berhentinya berhentinya khilafah Islamiah yang dalam bentuk kerajaan. Yaitu pada tanggal 3 Maret ini. Ini pada tanggal 3, bulan 3 tahun 1924. Runtuhnya khilafah Islam Al-Uthmaniyah di Turki. Berakhir sudah khilafah Islamiyah dengan konsep kerajaan. Ini sudah berakhir. Kita masuk sekarang tanpa kepemimpinan Islam dunia ini dan kaum Muslimin tanpa bos, tanpa rumah besar, tanpa pemimpin. Ya, kalau tanpa pemimpin kita berarti kita jadi bulan-bulanan, tentu kan? Kita akan menjadi mainan, kita akan menjadi santapan oleh penjahat-penjahat Timur dan Barat. Ini yang terjadi sekarang dan ini terus menurun. Puncak daripada menurun itulah Dajjal lepas. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Kalau kita buat ini menurun maksudnya keadaan Islam terus turun. Uh, ambil bola, bola, lantunkan terbangkan ke atas. Berapa jauh bola itu meninggalkan daratan? Pasti sejauh itu kembali bola uh, turun ke daratan. Jadi 700 tahun naik, 700 turun, uh, tahun turun. Oke, okay. pas 1.400. Sekarang 1.400 berapa? 38. Berarti Islam sedang posisi melantun naik sekarang sedang posisi melantun naik. Taib ibadahullah yang kami muliakan. Namun di fase keempat ini, kalau boleh saya katakan dari sini, ini terus naik ke atas. Apanya naik ke atas ini? Fitnah, fitnah, bencana, bencana, dan puncaknya adalah dajjal. Ya, di sini kita terus mengalami kenaikan fitnah. Puncak fitnah itu ada di fase keempat fase kita hidup ini, Pak berat yang akan kita jalani. Sekarang mungkin kita masih merasa nyaman. Tetapi Bapak harus akui. Sulit kita untuk mengatakan tidak. Bahwa apa yang Rasulullah oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim Isbiru. Bersabarlah kamu. Bertahanlah kamu. Fa'innahu la ya'ti ala nasi zaman illa ladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Karena nanti sesungguhnya akan datang pada kamu satu zaman. Zaman fase keempat Orang yang hidup pada zaman itu Menemui hari-hari yang bergerak ke depan itu Makin jelek daripada hari-hari yang telah dilewatinya Makin jelek pak Jangan cerita Indonesia Negeri yang paling makmur Kayak Qatar saja Bapak merasakan makin kesini makin berat gak? Makin berat pak, makin berat Secara ekonomi, secara politik, secara apa saja Makin bergerak menuju kepada yang tidak lebih baik Negeri yang semakmur Kotar yang katanya terkaya nomor satu di dunia itu negeri Muslim. Nam ibarat Allah yang kami muliakan lagi seperti ini gaji-gaji banyak yang tidak seperti dulu adanya pemotongan ini itu banyaknya kena pajak ini itu ya kemudian adanya uh, pemutusan tenaga kerja kemudian adanya adanya semakin berat harga bensin juga kabarnya sudah makin naik dan itu bukan hanya bidang ekonomi loh di bidang yang lain juga merosot. Di fase ini kata Nabi, di fase ini inilah fase yang akan terbelah antara orang mukmin sebenar-benarnya iman dengan orang-orang munafik sebenar-benarnya munafik. Orang beriman di fase ini makin kinclong imannya, makin cespleng imannya, makin kuat imannya di fase ini. Tapi orang munafik makin kelihatan kemunafikannya di fase ini. Pada fase ini saudara-saudaraku, ini adalah segala fase yang terburuk yang bisa kita ceritakan. Ada apa yang terjadi pada fase keempat ini? Di fase keempat ini huru-hara akan merata terjadi di mana-mana. Huru-hara terjadi merata di mana-mana, khususnya di timur tengah. Pada fase keempat ini fitnah peperangan dan pembunuhan pembantaian di negeri Syam terjadinya pada fase keempat. Pada fase keempat ini nanti akan penuh dengan perang, perang dan perang. Perang dan perang, ya. Ada mengharapkan damai enggak di sini? Jangan pernah berharap. Kapan itu perang-perangnya? Bermula dari Timur Tengah kata Rasulullah. Nanti akan melebar ke seluruh dunia sampai seluruh dunia akan serentak perang. Apakah itu perang dunia ketiga? Wallahu alam. Yang jelas Nabi mengatakan pada fase itu, "Alaikum bil jihad." Saatnya kamu pada masa itu untuk ya, bersiap-siap. Kemudian pada fase ini akan terjadi banyak bencana-bencana alam besar. Bencana-bencana besar, bencana alam yang sangat dahsyat. Dahsyat. Kecil sekali tulisan saya. Dari ini mati saja pak, sesuaikan dengan papan tulis. Bencana-bencana ya. alam dahsyat. Dan di fase ini pula nanti, terjadi krisis moneter global terparah sepanjang umur dunia yang menyebabkan keos dan keributan di seluruh dunia. Seluruh mata uang akan hancur, akan turjun bebas, dan orang akan kembali kepada emas dan perak dan ini dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yeah, krisis moneter global, di mana orang akan dipaksa untuk kembali menggunakan emas dan perak. Krisis moneter global yang terparah. terparah sepanjang umur dunia. Taib ibarat Allah. Menurut pakar ekonomi dunia 2018 tahun depan loh ini. 2018 akan terjadi krisis moneter global yang menyebabkan seluruh mata uang di dunia akan terjun bebas. Tidak ada negara yang tidak terkena imbas dan negara-negara yang paling rapuh ekonominya dan mata uangnya akan paling hancur merasakan ini. Seluruh negara akan banyak keributan, kekisruhan, kecoh ee, apa tuh chaos dan banyak perampokan-perampokan sampai kepada tingkat pembantaian pembunuhan perampok apa? Seperti itu. Negara yang nanti akan mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas dan perak. Inilah rahasia. Kenapa Amerika dan Cina termasuk dua negara besar dunia hari ini yang paling gila-gilaan mendapatkan dan mengumpulkan emas dengan cara apapun. Dengan cara beli-beli dengan cara rampok, rampok dengan cara menipu-menipu dengan cara menjajah-menjajah, dengan cara apapun. Kalau Freeport kita di Indonesia digarap oleh Amerika dan itu sebentar lagi akan jadi tempat perebutan antara Amerika dengan Cina. Ya? emas emas yang ada di muka bumi ini yang Muslim yang punya itu menjadi target untuk diperbutkan. Seperti kata George Bush, satelit kita menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat kata selaku polisi dunia akan memastikan emas itu aman di dalam tangan Amerika. ya, dari tangan tangan para penjahat penjahat yang tidak bertanggung jawab kami akan amankan. Padahal penjahatnya yang paling besar penjahatnya di muka bumi ini ya siapa lagi? Tapi ini akan terjadi. Nah, ini ini alasan kenapa saya termasuk uh, yang paling getol menasehati kaum muslimin di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Ayo bapak-bapak, kalau kita punya tabungan, saya bilang beransur-ansur belikanlah kepada emas. Percayalah ke depan kita akan merata punya tabungan banyak tapi nggak ada nilainya. Yang punya tabungan bertahap ya, secara diam-diam cukup suami istri saja yang tahu belilah emas atau belilah dinar yang kepingan emas itu belilah dinar dinar atau betul emas emas kalung emas apa tapi yang paling bagus adalah emas batangan emas murni batangan itu mau mau beli satu on pokoknya kan emas pak jangan emas kalau emas beserak di Jawa itu ya ya dan simpan diam-diam Insya Allah Bapak akan lihat Akhir 2017 ini nanti Harga-harga emas melambung tinggi Awal 2018 Harga emas sangat mahal Dan terus ke atasnya Emas menjadi barang yang paling Mahal nanti Jadi kalau bisa Siapa tahu kita punya tabungan Dan saya nggak tahu berapa tabungan masing-masing Bapak Nggak juga urusan saya mau nanyain juga nggak perlu Ya Bertahap, Belikan ke emas, belikan ke emas, ya kalau bisa Bapak pulang ke Indonesia atau ada keluarga yang amanah titipkan ke mereka belikan Mas belikan diam-diam simpan cukup sama istri yang tahu nyimpannya di mana gitu. Karena ini adalah tahun-tahun di mana kita peluang besar untuk kembali kepada Kemarin di apa di tv One ada saya sampaikan bersama uh, Bapak Syafi Antonio, entah enggak tahu saya antum ada menyaksikan uh, acara itu atau tidak. Masih Mei ini, tanggal berapa kemarin tuh Tanggal 14 Mei, tanggal 14 kemarin. Itu saya ngisi di TV One tentang uh, ekonomi global. Bagaimana uh, ekonomi dalam uh, perspektif Islam. Baik, so, saudaraku sekalian, krisis moneter global terparah itu akan terjadi pada fase kita ini. Kalau melihat gambarnya sih udah dekat. So, ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98 lihat nggak bagaimana ketegangan yang terjadi di Indonesia mencekam ya apalagi yang tinggal di Jabodetabek yang tinggal di Jawa serem sampai di, di Medan saja banyak terjadi keributan di setiap kota terjadi kekacauan ketika terjadi krisis moneter uh, kelas Eropa hancur-hancuran Eropa kan dan itu nanti global kalau umpamanya masih satu benua satu benua masih ada negara lain yang bisa menopang mensupport tapi ketika global antum bayangkan tidak ada lagi yang bisa membantu dan menolong kecuali semua orang akan menunjukkan siapa yang kuat dia yang berkuasa. Nah, saudara-saudaraku, ini yang terjadi di fase keempat. Di fase keempat ini juga akan terjadi akan terjadi kemusnahan teknologi. Kemusnahan teknologi. Wah, Pak, kalau sudah ini yang terjadi, ini masanya lama lagi enggak. Menurut saya sih enggak. Kenapa menurut saya enggak? Afwan ini, kalau kata Albert Einstein, Perang Dunia nanti, perang Dunia ketiga nanti, kalian sudah berperang dengan senjata manual. Seluruh teknologi yang hari ini kalian temukan seluruh senjata yang hari ini kalian persiapkan, senjata modern, sejarah senjata paling oh, mutakhir, senjata paling spektakuler segala macamnya semuanya tidak akan bisa kalian pakai pada saat itu. Ini pernyataan uh, Albert Einstein. Steve Jobs yang kita juga sama-sama kenal siapa ini sosok ya, adalah seorang pakar teknologi digital. Dia pemilik Apple. Beliau ini menyebutkan sebelum meninggalnya setelah nanti saya tidak ada kalian semua tidak berapa lama lagi waktu akan kembali ke zaman batu ini pernyataan Steve Jobs lah orang sekelas Albert Einstein sekelas Steve Jobs bukan orang yang cintakan ketenaran wong udah mereka udah di puncak ketenaran kalau mereka mencari duit duit sudah tunduk untuk mereka ya tapi mereka menyebutkan sesuatu yang menurut fakta ilmiah nanti akan betul-betul terjadi bagi kita Tentulah orang yang beriman kata-kata Rasulullah lebih kita junjung tinggi, betul tidak? Ternyata Rasulullah dulu, dulu memang menyatakan nanti di akhir zaman kamu akan kembali seperti zaman sekarang ini. Kamu akan menggunakan kendaraan kamu kembali kepada kuda. Kamu akan kembali menggunakan pedang dalam berperang, tombak dan panah. Subhanallah. Dan ternyata ini pasti dibaca oleh pihak Kristen di Vatikan Roma dan juga oleh Amerika. Pasti dibaca oleh orang-orang Eropa hari ini. Tahu tidak tuan-tuan, kenapa hari ini ribuan orang-orang Kristen pemuda-pemudanya dilatih pada hari ini latihan pedang dengan sangat baik. Mereka betul-betul latihan siang malam, apalagi di bawah gereja Vatikan itu Pak. Betul-betul gantian bahwa oh, para pemuda. Dan sekarang juga dilatih bagaimana berkuda dan memanah di atas kuda. Ini sudah akhir zaman dengan teknologi super canggih. Mereka sudah sibuk mencari senjata, manual. Sudah membuat senjata manual. Buka Youtube Pak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu buka, buka Youtube. Itu yang maunya dilihat. Lihat primitif teknologi. Bagaimana mereka sekarang menemukan cara-cara membuat senjata sifatnya manual? Mereka pasti baca di kitab mereka ada itu bahwa perang di akhir zaman nanti akan perang senjata manu, manual. Menurut mereka sangat dekat dan menurut kita orang Islam, apalagi saya yang memang menelusuri tentang akhir zaman ini, sangat yakin ini sangat dekat lagi. Sebab apa? Ada hubungan dengan kemusnahan teknologi. Afwan uh, di sini sebelum kemusnahan teknologi diawali dengan hantaman meteor. Nah, meteor menghantam bumi. Ini. Meteor menghantam bumi. Gimana posisi meteor menghantam bumi sebelum dukhon terjadi? Ini sesuai menurut pakar astronomi dunia, pakar senior astronomi dunia yaitu Michel Pen. Menurut Michel Pen, dukhon hanya akan terjadi bila meteor menghantam bumi. Dan ini sangat pas menurut Ibnu Abbas, Abdullah uh, Ibnu Abbas di dalam hadis dengan sanad yang jayid oleh Ibnu Jarir hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Hakim di mana Ibnu Abi Mulaikah berkata guru kami berkata malam tadi saya tidak bisa tidur semalaman kami bertanya kenapa wahai tuan guru beliau menjawab karena sahabat-sahabat kami mengatakan malam tadi ada meteor melesat menuju bumi berarti besok dukhon dimulai Dukhon, tanda besar kiamat yang pertama tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. bumi ini gelap gulita oleh kabut debu yang teramat sangat tebal akibat dari ledakan yang menghantam daratan bumi dan akibat ledakan itu partikel-partikel bumi dari ledakan tadi itu membumbung ke udara gelombang kejut dari ledakan itu menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam maka dengan cepat bumi ini dibungkusi oleh kabut debu dan asap yang sangat panas ya dan ini bumi gelap gulita 40 hari 40 malam kata Rasulullah itu yang disebut dengan dukhan dan dukhan ini panas maka otomatis kutub es gunung es yang ada di kutub utara gunung es yang ada di kutub selatan akan meleleh, 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 permukaan laut pasti akan naik. Kota-kota besar di muka bumi yang dibangun di tepi pantai, di tepi laut pasti akan tenggelam. Qatar, maybe. Chicago, New York, New Zealand, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, ya, Jepang, kota-kota besar di muka bumi ini, apabila dukun terjadi akan banyak tenggelam. Dalam kegelapan tenggelam lagi. Maka pada akhirnya Bapak mau tidak mau sebagai orang Indonesia tetap mempersiapkan nyali dan mental ini pulang ke tanah air. Sebelum itu terjadi tentunya. Sebelum itu terjadi. Kapan terjadinya Ustadz? Ada tanda-tandanya. Nabi juga luar biasa. Sayangnya pada kita tuh nggak ada satupun yang tidak diceritakan. Beliau mengatakan tanda-tandanya nanti. Satu bumi orang bisa melihat di atas langit dikelilingi oleh bintang berekor selama tiga hari berturut-turut. Setiap orang di muka bumi bisa melihat itu kata Nabi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan paling lama satu minggu. Jadi bintang berekor itu terus mengitari bumi. Kalau sudah itu kata Rasulullah bersiap-siaplah. Ini perintah Rasul. Bersiap-siaplah. Nah buat informasi kita semua bahwa Oktober 2018 yang akan datang itu ada bintang berekor yang akan mengelilingi bumi. Coba untuk melihat nanti di situsnya di NASA dan uh, tentang masalah uh, antariksa. Wallahu'alam apakah itu hantaman meteor? Wallahu'alam. Hanya saja begitu nasihat Nabi, persiapkanlah Amerika Serikat akhir 2012, sudah persiapkan segala-galanya. Sudah enam bungker raksasa mereka buat di dalam tanah. Satu bungker itu dapat menampung 500.000 manusia. Dan di dalam bungker raksasa itu telah dipersiapkan fasilitas hidup, mulai dari energi cadangan, obat-obatan, kesehatan, air, makanan yang bisa bertahan selama satu tahun untuk dimakan oleh 500.000 manusia. Dan bungker ini siapapun yang masuk sudah tertulis namanya. Oh, menurut kaum Illuminati orang-orang yang layak dipertahankan hidup menurut mereka jadi itu sudah tertulis siapa, siapa yang berhak masuk ke dalam itu pun dengan harga satu orangnya sampai di harga satu miliaran anjing harganya setengah miliar jadi kalau mau masukkan anjing setengah miliar sudah terdata siapa, siapa yang masuk ke dalam itu menurut kaum Illuminati yang lain-lain yang nggak menurut Illuminati nggak layak maka tidak diizinkan untuk menghuni enam yang ada di Amerika tiga yang ada di Rusia Australia, China, dan negara besar sudah menyiapkan bahkan negara tetangga kita ke sekelas Singapura pun telah mempersiapkan satu bungker raksasa dapat menampung 250.000 manusia. Pertanyaan terbesar, kenapa mereka mempersiapkan bunker-bunker dalam tanah? Karena ternyata dalam pembahasan NASA, tahun-tahun 2013 ke atas, bumi kita rentan mengalami hantaman hujan, meteor. Sebab apa? Bumi kita mulai meri, uh, melintasi arus sungai meteor. Jadi di sini, ini yang terpadat. Ini ruang angkasa ya. Dan ini sudah ditemukan sejak 44 tahun itu sudah diumumkan oleh NASA. 44 tahun yang YLL nih. Ini sudah diumumkan bahwa tahun 2013, bumi ini mulai, ini arus sungai meteor. Padat sekali meteor di sini. Bumi kita melintas. Melintas. Ya, sampai 2016. Pengumuman NASA. Sekarang udah lewat kan 2017 kan? Ini yang terpadat, tapi di sini masa daripada meteor tetap ada. Dan meteor juga punya kecenderungan kayak bola biliar. Kalau senggolan sedikit langsung akan nyimpang. Bisa jadi kita sudah lewat sekarang kan 2017, jangan tepuk tangan dulu. Udah lewat, ori. jangan tepuk tangan dulu. Dia punya kecenderungan bersinggungan. Ketika dia bersinggungan dia akan mental. Nah bisa jadi bumi kita sudah lewat, ini ada yang bersinggungan sini, tepat. Allah sudah mengatur. Kata Rasulullah, syarat-syarat di akhir zaman meteor menghantam bumi, banyak terjadi negeri-negeri yang tenggelam akibat dari hantaman itu, dan karena dukhan itu panas, banyak orang kafir yang wajahnya menjadi jelek. Kata Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menjawab, bila kalian menyaksikan umatku serentak sudah melakukan tiga perbuatan ini. Bagi yang sudah dengar, tolong sebutkan apa yang tiga itu. Pertama kata Rasul, kalau sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di tengah-tengah umatku pada masa itu. Yang kedua, kalau musik dan alat-alat musik sudah disukai oleh umatku di mana-mana dan menyebar di mana-mana. Yang ketiga, kalau minum minuman keras dan memabukkan dan barang-barang yang memabukkan sudah banyak didapatkan dan mudah beredar, beredar di mana-mana, mudah didapatkan oleh ya, umatku di mana-mana. Menurut tuan-tuan semua yang tiga-tiga ini sudah apa belum? Sedang berjalan serentak kan, ketiga-tiga ini? Maka bumi kita posisinya memang sedang di sini. Jadi, peluang bahwa kita akan mengalami hantaman meteor itu selalu ada. Amerika sudah mempersiapkan diri. Rusia sudah mempersiapkan diri. Cina sudah mempersiapkan diri. Perancis, Australia sudah mempersiapkan diri. Negara besar, Inggris, bahkan Singapura pun sudah mempersiapkan diri. Berbentuk bungkar-bungkar. Kenapa mereka mempersiapkan diri? Berarti mereka mempelajari hadis Nabi. Dan juga mereka mempelajari dengan teknologi. Ya, Kita sudah ada persiapan belum? Sudah ada persiapan belum? persiapan kita sebenarnya yang diperintahkan Nabi bukan buat bunker. Kenapa Amerika terinspirasi buat bunker? Ada hadis Nabi begini. Ketika kamu sedang sholat subuh hari Jumat di, dan ini hadisnya ta'if ya, tapi sekalipun ini hadisnya saya tidak tidaknya ada panduan sedikit dari Rasulullah Wasallam. Di saat kamu lepas melaksanakan sholat subuh berjamaah, kamu yang dimaksud oleh Nabi itu adalah orang yang ada di Madinah. Kan Nabi melafaz itu kalimat. Berarti subuh di Madinah di sini jam berapa? sama ya nah, untuk di Indonesia 4 jam bedanya kan begitu kan berarti di Indonesia udah waktu duha kan setengah 10-an lah begitu nah saudara-saudaraku di bulan Ramadan, di hari Jumat, lepas sholat subuh kata Nabi, kamu nanti akan mendengarkan dentuman besar di langit. Jika itu kamu kamu dengar, larilah kamu segera ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, tempat yang tertutup. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat. Tutup jendela rapat-rapat. Tutup ventilasi-ventilasi yang ada rapat-rapat masuklah kamu ke dalam kamar sudah masuk rumah ditutup semua masuk lagi ke dalam kamar ya setelah itu masuklah kamu ke dalam selimut kurunglah diri kamu ke dalam selimut dan sujudlah ke arah kiblat bacalah subhanal kudus subhanal kudus subhanal kudus rabbunal kudus siapa yang melakukan itu dia akan selamat yang tidak melakukan itu dia akan binasa celaka nanti ada di buku zikir akhir zaman tolong baca riwayatnya nah jadi, ungkapan Nabi yang masuk ke tempat yang paling tersembunyi itu di, diartikan oleh orang Barat dengan buat bunker. Nah, ini penafsiran mereka. Dan Nabi perintahkan jika bintang berekor sudah mengelilingi bumi selama tiga hari paling cepat, tujuh hari paling lama. Jika itu sudah kamu saksikan, bersiap-siaplah. Dan persiapkan makanan untuk dirimu dan keluarga kamu yang bisa bertahan selama satu tahun. Amerika yang persiapkan satu tahun. Unik ya? Unik sekali mereka betul kata Allah dalam Al-Qur'an sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu benar-benar mengenal engkau hai Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka mengenal apa mengenal ini hak Muhammad ini adalah benar dia adalah nabi Allah yang diutus berarti perkataan Nabi Muhammad pasti benar seluruhnya hanya kesombongan merekalah yang menjadikan mereka tidak mau bersyahadat tidak mau masuk dalam Islam jadi mereka pelajari hadis nabi kita kenapa kenapa Israel 13 tahun yang lalu berlomba-lomba membangun uh, apa Um, menanam pohon-pohon karkat -pohon karena di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan ketika Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa orang-orang Yahudi diburu oleh orang-orang beriman sebagian orang Yahudi ada yang lari ke ke dalam lubang lubang itu berbicara hei Muslim ada Yahudi sini sini tangkap dia bunuh kata lubang itu dia sembunyi di balik batu batu juga akan ngomong hei Muslim sini ada Yahudi di balik saya sembunyi sini nggak tahu mau sembunyi di mana semuanya alam bicara Allah izinkan bicara kemudian orang-orang Yahudi ini lari ke kebun-kebun garqat pohon-pohon garqat fa Yahud sesungguhnya pohon karkat itulah pohonnya Yahudi miliknya Yahudi dan berpihak kepada Yahudi pohon itu pak berduri-duri di sini bapak sudah sering melihat karkat kan Hah? bapak macam-macam bentuk pohon karkat mereka menanam yang bentuknya rindang yang bisa bersembunyi di dalamnya. Dan mereka sudah tanam, awal yang mereka tanam itu, 13 tahun yang lalu itu adalah 2 juta batang pohon. 2 juta batang pohon. Bukan sedikit loh Pak ya. Setiap naik Perdana Menteri yang baru mereka tambah 400 ribu, mereka tambah sekian ratus ribu ya, menanam terus. Sekarang batang-batang pohon itu sudah setinggi 12, 14, 16 meter tingginya di Israel. Ada sebagian sedikit yang terbakar kemarin susah mereka mematikannya kan. Nah, kaum muslim yang kami muliakan, Coba lihat, mereka persiapkan. Berarti mereka pasti baca hadis, -hadis Nabi tentang akhir zaman. Kenapa Amerika Serikat dan Cina sekarang ini dan negara besar gila-gila mengumpulkan emas? Mereka pasti baca hadis Nabi. Nanti kamu semua akan kembali kepada emas dan perak sebagai mata uang kamu. Dan saat itu kata Nabi, uang-uang kertas kamu akan menjadi mainan anak-anak di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Jadi mainan uang kertas. Uniknya zaman Nabi ada kertas nggak? Mana ada kertas sama Nabi? Kertas baru ditemukan beberapa abad belakangan ini, betul tidak? Hah? tapi Nabi mengatakan uang-uang kertas kamu saat itu akan menjadi mainan anak-anak di pinggir jalan. Pasti kalau memang ini adalah akhir daripada uh, krisis moneter global, akhir daripada uh, masa uang palsu ini kan uang palsu itu uang kertas ini sebenarnya kan? Ya, uang yang asli itu pak diapain aja tetap bernilai harta. Tapi uang palsu itu kalau di dirobek udah hilang, tak sama sekali nggak ada mana, kayak kertas biasa. Itu uang palsu dan cara Zionis internasional untuk menggerogoti ekonomi dunia yaitu dengan cara menciptakan uang palsu ini dan nah, mereka yang dapatkan keuntungan yang sangat besar sekarang ini sekarang ini kita kagum dengan mereka padahal mereka sudah menghancurkan hidup kita apa kita kagumkan pada mereka sekarang Arab pun kayaknya berkiblat kepada mereka kasihan sekali kehilangan jati diri padahal kita punya peradaban sendiri dirham dinar dan dirham itulah mata uang yang benar-benar paling permanen taib kaum muslimin jika demikian kemusnahan teknologi akibat dari hantaman meteor. Sebab meteor ini mengandung siderit. Siderit ini apabila dia bergesekan dengan atmosfer bumi kita, maka akibat gesekan yang ekstrim tersebut, dia akan menjadikan seluruh, akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi akan terinduksi. Nempel antar satu dengan yang lain. Nempel antar satu dengan yang lain. Besi-besi. Mobil kita ini Pak, bangkainya masih ada masih teronggok seperti itu. Teronggoknya bahasa Indonesia itu apa ya? Masih ya? Udah masuk Jumat? Oh. Oh, Masya Allah. Tafadol, tafadol. Tafadol ya, Syekh. HP tadi mana? HP tadi mana? Udah ya? Tolong diisi, saya putus komunikasi sekarang. Belum lagi Pak. Jangan terlalu semangat. Pak. Nah, sampai di mana kita? Terinduksi. Mobil mesinnya pada lengket, nggak bisa lagi di starter. Begitu juga dengan kereta monorel, pesawat, pesawat tempur, pabrik-pabrik, industri-industri, mesin-mesinnya semuanya berhenti total. Dan juga Side rate ini dengan pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer tadi menimbul, apa menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi pak. Dampaknya adalah semua sinyal dan listrik yang ada di muka bumi ini hilang secara permanen. Itulah dia total di muka bumi ini akan kehilangan semua teh, teknologi. Barangnya masih ada. Jadi peluangnya ke depan itu paling-paling mobil ini bagian depannya dipotong. Ah, disambungkan dengan ano, kuda, dan nah, ditarik oleh kuda perluannya gitu, AC nya AC alam iya, <gulit> yeah. kan sudah mulai pak, ada di, di beberapa video menyebar kan, ah, dari belakang kayak mobil gitu pas dilihat dari sampingnya kuda di gitu, depan bisa jadi, bisa jadi, itu semua akan, akan terjadi seperti itu, saudara saudaraku sekalian yang kami muliakan, kemusnahan teknologi ini adalah puncak stresnya manusia pasca meteor sejak ini Sampai akhir Rasul mengatakan Kamu akan kembali seperti zaman sekarang Kamu akan berperang menggunakan pedang Menggunakan panah, tombak Dan kendaraan kamu saat itu kembali kepada kuda Makanya Saya menghasung ke seluruh kita-kita Mumpung ada di Dubai Olahraga yang keren itu sebenarnya Maaf-maaf ini bukan badminton Walaupun kita hobi badminton Olahraga yang keren itu sebenarnya berkuda Memanah, berenang Ya, Pak boleh Pak, bukan haram. Silakan. Hah? Hah? Gimana? Pedang itu nggak usah nanti lah. Nanti kita megang pisau dapur aja sekarang ada jenggot teroris. Jadi pedang-pedang itu nanti, ya nanti aja. Insya Allah kita cepat belajar kok. Tapi di atas kuda. Jangan sampai nanti teknologi mendadak musnah kita tidak mampu menunggang kuda. Tapi kuda itu menunggang kuda itu sunnah. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, setiap laki-laki wajib hukumnya mengajarkan anaknya menunggang kuda, memanah, dan berenang. Kalau wajib, berarti ditinggalkan berusaha enggak? Antum yang punya anak, apalagi anaknya laki-laki, punya kewajiban menjadi anaknya menunggang kuda. Harus, Pak. Dan Antum tinggal di negara Qatar, yang kawasnya luas, disiapkan lagi area dan arena khusus untuk berkuda. Kamu gitu kan? Begitu, kan? Kalau seandainya orang Indonesia punya bisa bisa punya 10 ekor kuda saja, buatlah shift gantian siapa yang akan latihan. Nah, datangkan pelatih satu orang. Kita dari Indonesia bisa mendatangkan pelatih yang jago. Bagaimana kita jago menunggang kuda? Kudanya kuda ekustrian, bukan kuda-kuda pacu itu, Pak. Kalau kuda pacu cuma lurus saja kemampuannya. Kuda pacu itu dibawa ke alam dia akan gagal, dia akan gagal itu. Ya, jadi kuda yang benar itu adalah kuda ekostrian Kuda ekostrian itu mempunyai ciri khas fisiknya, kakinya segala macamnya, dan kuda itu bisa menempuh sungai, bisa meloncat jauh, bisa jumping, bisa itu adalah kuda ekostrian Ya, tapi kuda yang macam itu yang harusnya kita pelatihan sekarang. Nah, kemusnahan teknologi. Antum yang ada di sini bisa pulang nggak ke Indonesia? Nggak bisa. Sementara air naik, antum mau lari kemana? Ke akhirat ya. Itulah salah satunya tempat lari kita ke Padang. <tuk> ke alam barzah. <Zang. tuk> <tuk> Tapi saya yakin, karena kita ini punya kecenderungan menyelamatkan hidup, apalagi memang sudah ada bintang, apa tuh? E, bintang berekor yang anu, antum langsung pesan tiket, berangkat pulang. Gitu Pak, solusinya begitu. Mumpung masih ada teknologi. <tuk> ya, antum berangkat pulang. Nah, pencarian antum selama yang ada di sini itu sudah dikirim pulang. Sudah dikirim pulang dan sudah berbentuk emas-emas yang tersimpan baik. Kalau boleh saya sarankan selaku orang beriman di akhir zaman, sebagian pencarian antum bawa cepat ke akhirat. Karena itulah yang milik antum. Yang tinggal di dunia belum tentu milik antum. Ya kan? Nah, sebagian ditahan untuk di dunia, sebagian sudah dikirimkan ke sisi Allah Subhanahu taala. Dan itu boleh mengakatkan dengan Allah ya Rabb, ini pelindung hamba dan keluarga hamba ketika huru hara dan hari besar bencana itu terjadi, lindungi hamba ini sedekahnya. Bisa jadi sedekah antum ekstrim, 200 juta, 300 juta, bisa jadi itu adalah ekstrim. Tetapi antum akatkan dengan Allah ketika antum keluarkan ya Rabb, lindungi hamba dan keluarga di beratnya petak-petakan dan hura akhir zaman, selamatkan kami. hobi spesial ya Allah ketika dajjal keluar. Dan jadikan harta ini ya Rabb, pemberat timbangan amal soleh kami pada hari kiamat. Memang mungkin ekstrim. Mungkin kita berhasil nabung sini 500 juta. Mungkin kita berhasil nabung sampai 1M umpamanya kan. Maka ekstrimkanlah sedekah kita. Dan akatkan dengan Allah. Apa yang kita niatkan dari harta itu. Yang kita sedekahkan itulah milik kita yang sebenarnya. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dan melindungi kita. Yang kita tinggal tinggalkan di dunia. Sebentar lagi huru hara akan kacau. Kayak di Syria. Orang-orang kaya jadi miskin semua nggak sekarang? Orang-orang konglomerat jadi miskin. Rata semua. Dan nanti di akhir zaman semuanya akan sama. Orang kaya dan orang miskin sama-sama menderitanya nanti. Harta nggak berguna, tanah yang luas juga nggak akan ada manfaat. Nah, kaum muslimin, saya bukan akan nakutin walaupun takut tafadhol. Ya, tetapi begitulah sesuatu yang akan kita hadapi dan itu dalam waktu yang tidak lama. Makanya yang paling adil adalah harta antum kayak para sahabat. Titipkan para Allah sebagiannya tahan untuk kita di dunia. Nah, dalam bentuk emas. Nah, teknologi musnah. Antum mampu bayangkan ketika teknologi musnah, Air yang mengalir ke rumah kita ini pakai teknologi nggak ngantarinnya? Penyulingan air dari air laut kan? Sudahlah air laut saja nggak bisa disuling, ngantarkan ke rumah lagi gimana caranya? Kita akan sangat susah. Kalau di Indonesia masih bisa kita gali tanah kita ketemu mata air, ya kan? Ini coba gali pakai apa? Pakai apa mau gali? Teknologi musnah semua, nggak bisa dipakai. Pakai traktor, pakai apa? Kabarnya satu meter ke dalam udah langsung batu ya, gitu ya? Serem banget gitu kan? Jadi mau menggali gimana? Kalaupun gali pakai sumur bor katanya ngebor itu pakai teknologi enggak? Eh, makanya semuanya tumpul. Itu baru air loh. Di air saja sudah stres kita. Bagaimana yang tinggal di apartemen lantai 15, lantai 20? Hah? Mau turun gimana? Mau naik? Mau kempor lututnya? Ya Arab mau dari sini ke Al-Wakrah, dari Al-Wakrah ke Doha, atau mungkin dari sini ke Indonesia udah gimana? Sudah nggak ada harapan pak. Jadi Tentu saja bapak seluruhnya saya anjurkan dan ibu-ibu yang juga mendengar persiapkan mental dari sekarang bahwa saya pasti akan pulang ke Indonesia. Gitu pak, saya pasti akan pulang ke Indonesia. Walaupun bapak saya kasih semangat tetap kerja di sini. Di sini lebih aman untuk saat ini. Tapi ketika chaos merata terjadi di seluruh dunia, solusi yang terbaik bagi kita hanyalah pulanglah segera ke Indonesia dan sebaiknya di Indonesia Bapak sudah punya tempat destinasi hijrah akhir zaman atau yang saya gelarkan dengan sebutan kampung akhir zaman yang layak tinggal di kampung itu hanya orang-orang beriman yang memang terkenal orangnya baik-baik soleh-soleh agamanya bagus ya inilah yang layak kita jadikan sebagai tetangga-tetangga kita maknanya setiap kita harus punya daerah di pedalaman hutan jauh dari perkotaan, jauh dari laut dan tinggi dari laut. Dan ini kita buat dulu perkampungan. Perkampungan ini ada rumah masing-masing. Bapak, Pak Mas Mui punya satu rumah. Serba manual, nggak mengandalkan listrik. Serba manual, airnya dari sumur. Dan ada kurma empat batang untuk mengelilingi rumah kita. Kayaknya sumber makanan yang terbaik di akhir zaman yang paling tahan. Dari dukhan dan segala macamnya. Dan Indonesia ternyata tanah yang subur buat kurma loh. Kita baru tahu sekarang Indonesia ternyata lebih baik tanahnya daripada Arab untuk tanam kurma. Jangan salah-salah. Ya, kemudian kita siapkan stand -kan juga kuda atas nama kita satu. Ya, kuda itu dipelihara. Nah, kawasan komplek itu siapa yang akan kelola pondok pesantren tahfiz Quran? Biar dia yang kelola. Sementara yang ini saung yang ini ini rumah kita. Ini 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 rumah kita ini rumah fulan ini rumah fulan rumah fulan dipakai untuk tahfiz. Jadi amal ibadah dulu untuk kita. Nanti ketika sudah pasti chaos, kita sudah tahu ke titik mana kita akan kumpul orang-orang berimannya. Bapak-bapak ngerti maksud saya kan? Itu. Jadi, kalau ini ternyata belum chaos, ini masih bermanfaat untuk amal soleh kita. Untuk amal jariah kita, pahalanya. Nah, seandainya ini sudah terjadi, seluruh bapak-bapak nggak perlu pusing lagi, saya mau lari kemana. Kayak di Syria sekarang kan susah kan? Mau lari kemana, lari kemana. Saran saya di akhir zaman itu larinya adalah ke tengah-tengah hutan, atau yang jauh dari perkotaan dan buatlah ke situ perkampungan yang serba manual. Ketika kemusnahan teknologi dan ini terjadi fase keempat. Kalau musnah teknologi, Pak, saya tanya, uang Bapak yang ada di rekening di bank masih bisa ditarik enggak? Enggak bisa. enggak bisa. Ke bank tutup semua, ATM semuanya pada gagal operasi dan yang jadi parah lagi adalah rumah sakit, Pak. Bisa kerja enggak rumah sakit? Tidak berfungsi semuanya mengandalkan teknologi. Luar biasa stres. Makanya salah satu persiapan yang saya anjurkan kepada umat Islam belajarlah Tibun Nabawi dengan serius karena ternyata pengobatan langitlah yang terbaik di alam semesta ini sampai hari kiamat yaitu Tibun Nabawi Allah umumkan ada tiga yang pertama apapun yang berhubungan dengan herbal-herbal ya dengan zaitun dengan haba soda dengan madu bahkan daun-daun ini daun ini ini segala macamnya ini seluruhnya obatan terbaik yang sengaja dikubur hidup-hidup oleh peradaban Barat menganggap bahwa obat terbaik itu adalah ala dan gaya mereka. Mereka sudah mengadakan teknologi. Yang kedua, tibun nabawi yang terbaik itu adalah ruqyah. Ruqyah syariah. Ya, inilah pengobatan terbaik di akhir zaman, ruqyah syariah. Saya sudah, antum mungkin ada di antara antum yang mendengarkan ceramah-ceramah saya di YouTube tentang keajaiban pengobatan Al-Quran. Sudah dengar belum? Saya sudah buktikan Bukan di satu tempat di berbagai provinsi di berbagai negara sudah dibuktikan telapak tangan ini hanya dengan Al Qur'an bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit asal ada ilmunya. Ketika murid-murid saya mengamalkan dan mereka berhasil mereka laporan tuh Alhamdulillah pak Ustadz, saya berhasil saya sudah sembuh total dari penyakit saya menurut dokter nggak semua sembuh sembuh itu adalah kekuatan Al, -Qur, Al Qur'an jadi adanya pada kekuatan Al Qur'an itu bukan pada orangnya, antum harus tahu itu. Jangan sampai mengandalkan Ustaz Zul. Kita undang Ustaz Zul yuk. supaya dia ngobati banyak penyakit di sini. Dia lain. Lagi fungsi saya di sini nanti. Ya. Tapi saya ajarkan caranya. Salah satu contoh. Seorang nenek-nenek usia 94 tahun di Kota Payakumbuh, tinggalnya di Bunian. Jatuh di kamar mandi jam 3 mau tahajud. Ya. Lah dia nenek-nenek kurus lagi kan. Jatuh dengan telak di lantai yang dari keramik. Patah pecahlah tulang pinggulnya. Ini medis atau non medis tuh? Medis sehingga dia dirawat di rumah sakit, ya kemudian karena anak-anaknya orang kaya-kaya semua, iya tafadhal -taf. silakan barakallahu fik, nah. ya ada berapa orang susah kita yang iya ya, saya tahu yang susah kita yang di masjid-masjid masih ada yang lain Masya Allah banyak juga ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tabarakallah Dan itu hafiz semua Zat? Allah ya. Akbar Masya Allah Di tengah-tengah itu ada wali-wali Allah nih. Baik kita, kita lanjutkan Sampai di mana kita? <tuh> <tuh> Patah dan pecah Kemudian setelah dia dirawat di rumah sakit Dia dibawa pulang Kata dokter Ibu ini paling cepat Paling cepat enam bulan ibu baru mulai bergerak. Sebelum enam bulan itu ibu hanya terlentang saja, terlentang di tempat tidur. Yang boleh bergerak itu hanya kepala dengan tangan. Yang lain nggak boleh. Itu pun paling cepat. Usianya udah 94. Ya. Tapi ibu ini termasuk yang awet badannya sebenarnya. 94 tapi dia masih berdiri tegak, lurus. Dan dia masih agak kuat lah kemana-mana. Ternyata yang saya dengar dari anak-anaknya dia termasuk ahli Al-Quran. Dia hobi baca Al-Quran. Sekali lagi saya katakan orang kalau dekat dan akrab dengan Al-Quran fisiknya akan kuat dibuat oleh Allah sementara nih, Baik, saya datang berkunjung ke rumah, saya manggil emak ke dia. Asal, saya dengan istri ini, pas pulang pengajian Maghrib Isya, saya berkunjung ke rumahnya di Bunyian. Mak, apa kabar Ma? Beginilah Pak Ustaz. emak sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kata dokter, paling cepat itu enam bulan baru mulai, baru mul boleh bergerak. Bukan boleh jalan loh ya, boleh kamar kau sekarang maknya boleh menggerakkan kepala dan tangan. Lalu saya tunjukkan pada mak, mak mau nggak meniru gaya saya ini. Mak tiru caranya, tapi menggunakan telapak tangan. Saya tanyakan pertama mak yakin nggak kalau Allah pasti menyembuhkan mak dengan ayat-ayat Al Qur'an. Kata mak itu mak yakin katanya. Kalau begitu bagus mak. Itu nomor satu dulu wajib yakin. Terus mak caranya begini. Saya contohkan caranya. Saya bacakan Al Qur'an telapak tangan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan Al-Fatihah 7 kali. Saya tiupkan setelah kali ghairil maghdubi alaihim Amin. <tuh> saya niatkan memindahkan Al-Qur'an tersebut ke telapak tangan ini. Saya bacakan sebanyak Tujuh kali, saya tiup terus. Habis itu saya bacakan naik kursi, saya bacakan ini, saya bacakan. Mak itu mendengar, anak-anaknya mendengar. Setelah selesai, saya doakan ya Rob, jadikanlah seluruh Al-Quran yang telah hamba bacakan ini, ketelapak tangan ini ya Rob, menyembuhkan dan membuat kembali pulih sesehat-sehatnya uh, pinggul emak yang sedang sakit ini. Sembuhkanlah ya Rob, Rabb. ya Rob Dengan kekuatan syifa dalam ayat-ayatmu yang kau janjikan ya Rabbal Alamin, sembuhkanlah. Saya tiup lagi, baca salawat dan la Lalu saya usapkan, emak itu kan pakai selimut pak. Saya di atas selimut saja, saya hanya memberi contoh kepada mak itu saya kasih contoh saja saya usapkan ya saya bacakan lagi ya orang sembuhkanlah saya usapkan lagi selesai kaum muslimin saya katakan pada mak mak buat ya mak ya macam gini terus kata mak itu bertanya ustaz berapa kali mak buat macam ini mak ini bukan makan obat mak ada takarannya makin sering mak lakukan makin cepat uh, kesembuhan dari Allah itu datang untuk mak untuk orang setua itu menurut antum apalagi yang kena tulang memungkinkan nggak cepat sembuh tidak ya Ternyata emak tuh karena nggak ada kegiatan yang lain dan dia memang cinta Al-Quran dan dia memang ahli Al-Quran. Mudah. Tiap sebentar dia baca, ditiup, ya. baca, 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 dia tiup, usahakan terus sambil mohon kesembuhan dari Allah. Antum tahu? Hanya tiga minggu emak tuh nelfon. Yang ngangkat telepon saya itu istri saya. Saya sedang isi di Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi, isi ceramah malam agar bisa. Pas saya pulang istri saya nelfon. Udah. Masih ingat nggak mak yang di Bunian? Oh masih. Kenapa? Gimana kabar mak itu? dia tadi nangis dah. Kok nangis? Dia nelfon, minta terima kasih banyak. Udah kita sudah tuntun dia untuk menyembuhkan dengan Al-Quran. Kenapa memang? Udah katanya, emak itu sekarang sudah bisa bangkit dari tempat tidur, sudah jalan sambil megang dinding menuju ke pintu, udah bisa buka pintu. Padahal menurut dokter paling cepat berapa lama? 6 bulan paling cepat. Ini tiga minggu sudah jalan ke pintu, buka pintu dan makanya dia ngelapor nangis. Saya pun ikut terharu mendengarkan berita itu. Ya, kemudian satu minggu kemudian pas minggu keempat berarti lagi-lagi mak istri saya yang angkat. Ustazah, Ustazah Aisyah katanya. Sampaikan sama Ustaz Mak di pasar sekarang. <laughs> Dia tiba diboceng oleh anaknya ke pasar. Subhanallah. Coba lihat Pak, Al-Quran. Banyak orang yang sudah saya ajarkan bagaimana cara penyembuhan dengan Al-Quran. Itulah dengan, dengan penyembuh, penyembuhan, dari, lah, dari langit. Caranya aja yang perlu. Yang kuat itu Qurannya, bukan orangnya. Tapi kur, Qurannya. Caranya gimana? Ilmunya gimana? Nah, besok ini kalau seandainya saya diizinkan Allah datang kemari lagi nanti, salah satu yang diprioritaskan adalah materi bagaimana menyembuhkan segala macam penyakit dengan Al-Quran. Itu yang harus dipelajari oleh saudara saya. Tapi kaum muslimin, jadi... Uh, di masa te kemusnahan teknologi, ketika rumah sakit di mana-mana pada gagal beroperasi ya maka kita harus kembali kepada pengobatan seperti zaman sekarang kata Rasul sumautumin hisubadatum nanti kamu akan kembali seperti zaman sekarang ya sebenarnya Pak ketika ada teknologi ini pun Bapak kalau percayanya kepada Al-Qur'an itu sempurna karena Al-Qur'an itu syifa Pak bukan lagi obat kalau obat bahasa Arabnya dawa tapi kalau syifa adalah sifat daripada oh, obat nah kalau dawa itu cocok-cocokan kalau cocok penyakit ini dengan obat ini baru sembuh kalau syifa apapun penyakit dia pasti sembuh kan gitu kan inilah Al-Quran taib ibar Allah saudaraku sekalian yang kami muliakan uh, kemusnahan teknologi akan kita alami di fase ini dan ini waktunya sangat dekat waktunya sangat dekat berarti nyali kita harus dipersiapkan pak nyali hidup tanpa bergantung pada teknologi nah kalau begitu olahraga memanang keren dong olahraga memanah olahraga memanah karena itu akan menjadi senjata kita beladiri pedang, ya itu juga akan menjadi senjata kita. Dan afwan, memang ini adalah masanya perang dan pe perang. Mau tidak mau kita seluruh kaum laki-laki harus terlibat dalam fight. Kalau tidak jadi pecundang pak, dibantai di mana-mana. Bapak mau? Pasti tidak. Kita orang, orang yang terhormat pak. Lebih baik kita syahid daripada harus di disembelih oleh orang. Kan begitu prinsip kita kan, mana mau syahid itu kemuliaannya. Wow, ada enam keistimewaan untuk orang yang syahid kata Rasulullah keenam-enamnya ini pak ngiler kita keenam-enamnya yang pertama awal darah yang tumpah dari badannya semua dosa masa lalunya sudah Allah putihkan masya Allah kemudian masih yang pertama ini uh, diperlihatkan kepadanya menjelang dia dicabut nyawanya tempatnya di dalam surga wa yuroma jannah diperlihatkan tempatnya dalam surga dan setelah itu kematiannya hanya seperti orang dicubit atau seperti orang digigit semut hanya segitu sakitnya. Padahal sakitnya kematian kata Nabi kayak digilas oleh bumi. Ada yang pernah coba mati Pak? Belum? Nah orang yang syahid itu hanya kayak dicubit, dicubit atau digigit oleh semut. Kemudian kata Rasulullah berikutnya yang kedua yang didapat oleh orang yang syahid wayak manu min azabil qabri dia pasti aman dari azab kubur nak akan ada itu ada azab, azab kubur dia akan lewati dengan baik dan selamat yang ketiga wayak manu akbar dia akan aman nanti pada hari semua orang ketakutan tegang yaitu pada mahsyar yang keempat akan diletakkan di atas kepalanya taj mahkota al yaqutatu minha khairun min dunya ma fiha satu butir mutiaranya saja lebih mahal daripada harga seluruh bumi ini dan isi bumi mahalnya itu diletakkan ya kemudian yang kelima dia berhak menyunting Berapa bila dari? Cuma tujuh. Rendah amat selera pak. Berhak menyunting tujuh puluh. Tujuh puluh dari. Kuat nggak kita nanti itu pak? Tujuh puluh bidadari dari pak. Padahal satu bidadari saja Allah turunkan ke muka bumi ini kata Rasulullah sempat disaksikan oleh laki-laki dunia langsung hilang pak ibarat tegangan tinggi langsung putus kabel-kabel kita nih hilang seleranya pada wanita dunia ini sampai dia mati ya sampai dia mati hilang seleranya pada wanita dunia itu baru baru memperlihatkan sebentar aja itu lah ini yang akan dihadiahkan untuk kita yang syahid pak gimana caranya nanti itu Ustaz? nanti lurus ah pokoknya masuk dulu ya taib kemudian yang terakhir wa dan dia diberi wewenang memberi syafaat untuk 72 keluarganya eh 72 bidadari. 70 keluarga 70 karib kerabat bisa ditolong oke okay. syahid jadi ini adalah masa-masa perang dan perang bapak jangan jadi orang yang pecundang lari sana lari sini itu nggak keren pak yang bagus itu adalah hadapi musuh. Ini zaman perang, Pak. Ke depan itu insya Allah baik Indonesia ataupun seluruh dunia memang akan memasuki masa-masa al-hurub, masa-masa perang. Bapak sama ya mau tinggal di Qatar, mau di mana saja belahan bumi ini, 2018 ke atas dunia sudah merata dalam keributan yang sangat sengit pertumpahan darah peperangan sebaiknya ketika itu kita bersama orang-orang beriman lainnya di bawah komando para ulah ulama dan itu mesti kalau menurut bin ri badan intelijen negara republik indonesia waktu kami bertemu ramah dengan beliau mereka-mereka di jakarta antara Alim ulama dan tokoh ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan bin waktu itu kan senang hebohnya syiah kan ya menurut badan intelijen negara kita, Indonesia tiga atau empat tahun yang akan datang sudah seperti Syria. Ternyata ada hal yang terselubung di belakang ungkapan itu. Bukannya Syiah yang membuat peranan yang sangat signifikan untuk peperangan kita terjadi di tanah air. Tapi ternyata kebangkitan PKI dan komunis. Mau nggak mau? Mau di Indonesia, mau di Malaysia, semuanya dalam keadaan gaduh nanti. Satu dunia, Pak. Satu dunia. Dan Nabi membahasakan takunun nubuah wa rahmah. Inna awala amrikum nubuwah wa rahmah, kata Rasul. Awal-awalnya kamu akan mulai dengan star kenabian, dan itu adalah rahmat. Suma takunu khilafah wa rahmah. Lalu kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Suma takunu mulkan wa rahmah. Suma takunu imaratin wa rahmah. Suma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian masuklah fase di mana kalian akan berlomba-lomba memperebutkan jabatan dan kekuasaan seperti berlomba-lombanya kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Berarti ini fase perebutan jabatan kekuasaan itu fase demokrasi. Kamu begitu kan? Nah, di masa-masa itu kata Nabi, fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu wajib kamu untuk ber berjihad. Nah, jihad itu maknanya luas. Jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad uh, apa? Uh, politik jihad tetapi kata Rasulullah inna afbala jihadikum arribat pada masa itu jihad yang paling tinggi di sisi Allah nilainya dan paling besar fungsinya untuk membela agama Allah adalah al jihad ya, yang ada yang jihad yang ada ribatnya istilah ribat ini dalam fikih ya yaitu yang hanya dipakai di medan medan tempur pak senjata dengan senjata antara Muslim dengan kafir Wa inna afdala ribatikum askalan. Puncak daripada ribat terbaik dalam jihad itu adalah di askalan, itu di negeri Syamba. Jadi, orang-orang yang ada di Syam pada hari ini, mereka ada di puncak manusia-manusia terbaik di muka bumi saat ini. Taib kaum muslimin, kemusnahan teknologi terjadi di mana-mana. ya. Kemudian, uh, rumah sakit. Rumah sakit, rumah sakit di mana-mana tutup. Ya otomatis uh, perampokan perampok ah di sini krisis makanan krisis kelaparan kelaparan merata secara merata di muka bumi dan kemarau yang ekstrim ekstrim dan ini secara global. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya menumpuk-numpuk ya, Pak ya. Semuanya akan terjadi di fase keempat. Naam. Makanya ini adalah masa-masa fitan kata Nabi. Masa-masa fitan. Di masa-masa fitan ini harusnya kamu ketika star uh, fitnah Syam harusnya kamu sudah berlomba-lomba memperbanyak amal soleh Sejak bulan berapa itu, Pak Mas Mung? Fitnah di Syam. Di Syria. 2011. Bulan Maret. 2011 bulan Maret Pak Artinya dari situ seharusnya sampai sekarang Kita ini amalnya sudah jauh dibandingkan Kita yang sebelum 2011 itu Melajunya kita dalam berbanyak amal itu harusnya sudah jauh Pak Sebab apa? Orang yang kuat Menghadapi hari-hari berat itu saat itu Hanyalah orang yang sudah beriman Lalu amal solehnya banyak tapi orang yang baru ketika ini akan terjadi dukhon meteor baru saat itu dia meramal nggak sempat menyelamatkan diri. Kalaupun terjadi dia akan termasuk yang paling goyang dan goncang dan bisa-bisa akan bunuh diri atau murtad. La haula wa la quwata illa billah. Bapak tahu, ketika dukhon terjadi meteor ini, dukhon terjadi, orang yang utuh fisiknya itu cuma orang-orang beriman, yang amal solehnya banyak. Kan gitu dalam hadisnya, Pak. Tapi kata Rasulullah, orang-orang Islam yang banyak buat maksiat. Meninggalkan sholat, masih makan riba dia sebelum ini, masih hobi berzina, matanya masih hobi ngeliat film porno. ya Kemudian dia masih hobi menzalimi istri, masih apa, masih banyak buat maksiat lah. Hobi dengan maksiat, saat dukhan terjadi, dia termasuk yang tersiksa seperti orang kafir tersiksa. Orang kafir mengalami perubahan bentuk, sama dengan orang Islam yang banyak buat dosa mengalami perubahan bentuk menjadi jelek maksud saya ya pada melepuh seluruh kulitnya tersiksa sekali jantung paru-parunya seperti terbakar nah, orang, orang kafir yang selamat yang betul-betul bisa menyembunyikan diri inilah yang dilakukan oleh Amerika dan negara besar itu membisakan bungkar-bungkar nah hmm. hawla billah nah kaum muslimin yang kami muliakan melihat ini semua maka solusi satu-satunya bagi orang tipis iman adalah menanti kedatangan dajjal karena dajjal akan memberikan kehidupan, makanan, menyuburkan bumi, menurunkan hujan. Dan Dajjal bahkan bisa memperagakan kemampuannya menghidupkan yang sudah mati. Akhirnya banyaklah manusia yang akan menyembah Dajjal. Karena dia sebelum bagi-bagi makanan, dia atraksikan dulu kemampuannya. Yang menjadikan orang-orang yang lemah iman, apalagi orang, -orang kafir, yakin ini adalah Tuhan. Tuhan yang super jelek, Pak. Karena bentuknya juga sudah sudah jelek. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hamba, -hamba Allah memuliakan. Ya, insya Allah siap. 10 menit kita habis. Oh, tanya jawab. Baik. saudara Saudaraku yang kami muliakan, Ustaz. Uh, ini pengulangan buat saudaraku yang belum hadir-hadir sebelumnya. Berapa lamakah waktu yang disediakan oleh Allah sebenarnya antara Nabi diutus dengan umat Islam ini serentak Allah wafatkan? Ada dua riwayat hadis. Kedua riwayat hadis ini sama-sama dari Abu Daud. Dan hadis ini do'if seluruhnya. Seluruh hadis ini adalah do'if. Tapi saya sudah sampaikan, jika ini hadis do'if, maka posisi hadis do'if itu seperti ini, Pak. Ini namanya hadis ahad. Ini hadis ahad ini di bawah level hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu kekuatan riwayat Al-Quran. Nah, di bawahnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini ada tiga tingkat. Yang tertinggi itu adalah tingkat hadis sahih. Di bawahnya adalah hadis hasan. Di bawahnya lagi adalah hadis do, da, do'if. Ketiga tingkatan hadis ahad ini masih hadis rasul. Masih perkataan Rasulullah Alaihi Wasallam. Nanti di bawah ini baru hadis palsu, hadis maudhu, hadis matruk yang wajib ditinggalkan, hadis mungkar, hadis batil, hadis la aslalah, nggak jelas asalnya sumbernya dari mana. Tapi yang ini, ini masih perkataan Rasulullah. Nah, sumber dari hadis tentang umur umat Islam itu adalah hadis doa, hadis doaif, adab berinteraksi dengan hadis doaif itu ada delapan, ada yang masih ingat enggak? Yang pertama, apabila kita menyampaikan riwayat dari hadis doaif, status hadis itu harus juga disampaikan kepada orang yang mendengar. Ini hadis adalah doaif, begitu kan? Toyyab. Yang kedua, adabnya jika hadis da'if tidak boleh kita bina di atas hadis da'if itu keyakinan dan akidah yang ketiga adabnya hadis da'if tidak boleh jadikan dalil atau hujah dalam urusan-urusan usuluddin urusan-urusan pokok dalam agama nggak boleh dalilnya dari hadis da'if adab yang keempat hadis da'if kalau bertentangan atau berbenturan dalam satu masalah yang sama dengan hadis yang lebih kuat darinya apakah hasan apalagi sahih maka hadis da'if wajib diabaikan nggak dianggap Adab yang kelima, hadis daif boleh dipakai untuk urusan ilul, a'mal, motivasi amal. Silakan pakai hadis daif. Adab yang keenam, ada A, ada B. A-nya, karena ini hadis daif masih perkataan Nabi, maka perkataan Nabi wajib lebih dimuliakan, lebih diutamakan, lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja. Jadi satu permasalahan ini, Kiai Anu berkata begini, Ulama Anu berkata begini, Syekh Anu berkata begini, Habib Anu berkata begini. Apapun perkataan mereka, ternyata ada hadis dalam masalah yang sama. Tapi hadisnya doaif, Rasul berkata begini, wajib utamakan perkataan Rasulullah, walaupun hadisnya doaif dan abaikan semua perkataan manusia. Itu adabnya, Pak, yang A. B. Karena ini masih perkataan Rasul harus dihormati, Pak. Harus dimuliakan dan jangan diperlakukan, dengan perlakuan sekarang sudah ada muncul kelompok, yang katanya hadis itu hanya terbagi dua. Sahih dan doaif, yang sahih kita terima dan doaif kita buang. Maaf, ini tidak beradab pada Rasulullah, itu termasuk kurang ajar kepada Rasulullah. Hadis doaif masih perkataan Nabi. Maka dia harus tetap di disimpan, diilmui. Silahkan diketahui untuk motivasi amal malah dianjurkan. Kan begitu kan? Nah, saudaraku yang kami muliakan, adab yang ke tujuh dalam masalah perkara-perkara gaib yang nanti akan terjadi, perkara-perkara gaib yang terjadi, hadis doaif bercerita. Maka jika ternyata benar-benar terjadi sesuai dengan yang disampaikan oleh hadis do'if ini, dia langsung naik statusnya kepada hadis sah sahih. Dan ketika itu kita langsung yakin. Jadi status hadis do'if bisa nggak naik ke sahih? Bisa. Kapan? Bila ia benar-benar terjadi. Gitu ya. Kemudian adab yang ke-8. Kalau hadis do'if ditopang oleh hadis-hadis do'if yang lain dalam satu kasus yang sama, maka hadis itu langsung menjadi kuat, naik derajatnya setingkat. Menjadi hasan li -gairi. Jadi Hasan ghairi. Kemudian hadis dhaif ini cukup sebagai pengetahuan dan ilmu dalam masalah-masalah gaib yang nanti akan terjadi. Sebagai ilmu, pengetahuan. Oke? Okay? Semuanya sudah kita ilmu ini. Ini penting loh Pak. Nanti datang-datang Ustaz Khalid bersalama, Lalu sampaikan kata Ustaz Azul. Umur umat dunia, umur umat Islam ini di muka bumi 1400-1500. Kita, saya-saya sampaikan kepada... Bapak, seperti yang saya, disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, saya tidak suka fit, fatwa saya disampaikan kepada umat, sementara hujah dan dalil saya tidak disertakan dalam menyampaikannya. Begitu Pak ya. Jadi ketika menyampaikan ini kepada umat, sampaikan juga seperti saya menyam, menyampaikan apa hujahnya, apa dalilnya. Saya akan mengatakan ini ada adab-adabnya bermuamalah dengan hadis doa. Do ya. Kadang-kadang Pak, karena Ustadz itu mendengarkan secara kesimpulan yang juga salah atau gagal paham dari si pendengar, si Ustadz tersulut untuk mengkantar. Seharusnya kalau Ustadz itu dengar, dia tidak akan mengkantar insya Allah. Karena dia mendengar bahwa saya dengan adab-adabnya menyampaikan ini. Begitu ya Bapak ya. Coba dengar, Rasul mengatakan, umur umatku, ini yang pertama hadisnya, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Hadis siapa tadi Pak? Abu Abu Daud. Ya, ini bahkan ada satu jalurnya do'if jiddan. Umur umat Yahudi dalam sejarah itu adalah 2000 tahun lebih sedikit. Umur umat Nasrani adalah 600 tahun kurang lebih-lebih sedikit. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400. Ini yang pertama, riwayat. Kemudian di riwayat yang kedua, Nabi bersabda, ini hadis dari Abu Daud juga, tapi hadis yang kedua ini lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena jalur riwayatnya ternyata banyak. Tapi doain semua. Ini daif, 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 daif banyak. Tapi karena saking banyaknya, li kasrati turuqi riwayat hadis, fa si al-hasan li -ghairi. Naiklah derajatnya kepada hasan li Hadis yang berikut ini, apa kata Nabi? Umur umatku di sisi Allah, dari sejak aku diutus sampai umat ini serentak wafat dan habis saya habis di muka bumi hanyalah satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi satu hari saja lalu Allah Allah tambah setengah hari pertanyaan satu hari di sisi Allah kita menghitung dan menjalannya di dunia berapa tahun 10 tahun ya dalilnya sudah saja sajadah ayat 5 nah kalau begitu satu setengah hari jadi berapa 1500 begini Pak 1500 tahun hitungan hitungan hijriah Berarti ada dua riwayat 1400 satu 1501. Nah, para ulama ahlu sunnah membedah kasus ini dalam judul umur umat Islam dan mereka mencari solusi. Kan ada dua riwayat ini 1400 satu 1501. Solusinya oleh para ulama adalah umur umat Islam di muka bumi ini antara 1400 ke 1500 umat Islam habis antara itu antara 1400 ke 1000 500. Nah, ada di antara ulama yang nekat berani menyebutkan memastikan tahun. Ada mengatakan 1476 Hijriah umat Islam kemudian habis. Ada yang menyebutkan 1477 Hijriah umat Islam kan habis. Ada yang menyebutkan 1482 Hijriah umat Islam kan habis. Penyebutan ini mendapatkan tentangan yang sangat sengit dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah jumhur ulama menolak penyebutan tahun ini kenapa? karena ini takalluf memaksa-maksakan diri sementara dalilnya tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sah sahih sedangkan sumbernya saja masih hadis doh doh jadi ini abaikan ini abaikan saja ya nah selanjutnya gimana dalam hal ini saya pribadi lebih cenderung dengan apa yang difatwakan oleh Syekh Al Hafiz Imam Ibnu Rajab Al Hambali bagaimana kata beliau umur umat Nabi di muka bumi ini adalah lebih dari 1.400 tahun tapi tidak akan lewat dari 1.500 tahun ini lebih tenang untuk kita lebih adil untuk kita dan lebih bijaksana dalam pengucapan dan uh, pengilmuan bagi kita betul tidak umur umat Nabi ini lebih dari 1.400 tapi tidak akan lewat dari 1.500 sekarang Mari kita berhitung kalau kita ambil yang paling aman saja full 1.500. Padahal bisa jadi lebih kurang, bisa jadi juga ha, kurang ya 1.500. Sekarang udah berapa tahun hijriah? 1438. Silakan dikurangi. 62. Berarti tahun hitungan hijriah dong 62 tahun lagi orang Islam hidup di muka bumi ini. Ini hijriah. Kalau hijriah sebentar Hijriah itu kan hitungannya sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya toh? Di Mekah ada beliau hidup 13 tahun enggak? Penghitungan tahun hijriah itu adalah setelah sejak beliau hijrah. Nah, baru mulai dihitung. Nah, kalau begitu, menghitung umur umat Nabi bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun di sini. Berarti 62 ini harus dikurangi? 13 lagi jadi berapa? 49 tahun hitungan hijriah lagi ke depan. Paling lama kalau dihitung 1500 full. Paling lama kita tersisa hidup di muka bumi. Dengan pengetahuan seperti ini, apalagi kalau seandainya ini benar, ini benar umpamanya kan, tentulah semakin sedikit. Artinya, wahai saudara-saudaraku, alangkah sebentarnya se keberadaan orang Islam yang tersisa hidup di muka bumi ini. Ustaz, ini kan hadisnya da'if. Naam, um, hadisnya da'if. Kan kita tidak membina akidah di atas hadis dong... Daif. tetapi ini masih perkata Rasulullah tidak. Kita mengilmuinya. Kita membedahnya, membahasnya dan kita letakkan sebagai tempat yang terhormat di dalam kepala kita sebagai ilmu. Baru diyakini kalau sudah ter terjadi. Paham, Pak? Nah, adanya panduan seperti ini setidaknya menggambarkan kepada kita. Oke. Okay? Namun setelah kita mendengarkan ini betapa dekatnya masa-masa yang akan kita hadapi ke depan. Rasanya, setelah mendengarkan ini, memang tidak layak kita menjadikan dunia sebagai tempat kita hanyut. Rasanya, dunia, uang yang tersisa adalah tempat yang paling pantas untuk berlomba-lomba menyongsong kehidupan akhirat kita. Energi semangat hidup para sahabat mestinya terwariskan oleh kita, Pak. Karena sahabat itu yakin di zaman mereka lah akan terjadi semua ini. Sementara yang kita saksikan malah kita. Harusnya kita yang paling semangat seperti para sahabat semangat. Betul tidak? Semangat sahabat itu total pak dalam perjuangan Islam ini. Berjuang untuk Islam. Berjuang untuk Islam. Semua pencarian mereka cukup makan minum untuk anak istri dan kebutuhan wajib. Habisnya untuk agama. Untuk agama. Untuk agama. Harusnya seperti itu. Setidak-tidaknya bapak secara pribadi lebih soleh dari sebelumnya. Mengejar sholat lima waktu. Tepat waktu. Kalau bisa usahakan berjamaah di masjid. Puasa Senin Kamis walaupun kerja ya kuatkan berinfak sedekah rajin baca Quran daripada rajin megang megang Android nggak apa pegang HP tapi Al Qurannya yang dibaca ya komunikasilah dengan HP itu untuk menolong dakwah untuk menolong agama ya semua yang bergerak untuk menegak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ya begitu apa dan lebih mesra dengan istrinya karena tak lama lagi pak kita masuk fase kelima di fase kelima kata Rasulullah jumlah laki-laki dengan wanita satu berbanding lima puluh pada kemana kaum laki-laki? Ini masa-masa perang nggak? Banyak laki-laki yang akan habis di sini pak. Kita kita. Saya sangat yakin pak, kalau bapak orang, -orang beriman dan saya menurut Allah juga orang beriman, kita akan berkumpul nanti di salah satu taman di antara taman-taman surga dalam waktu dekat, sambil menunggu kiamat. Berarti sebentar lagi pak. Oleh karena itu mesra-mesra lah saja jadinya dengan istri dan mesranya di atas agama pak. Tahajud bareng, baca Quran, berlomba-lomba ngafal Quran, mendidik anak dengan Al-Qur'an, ya. Sekarang ini harusnya Bapak berlomba-lomba memikirkan anak itu sekolahnya malah di pesantren. Maaf, bukan sekolah Amerika, bukan sekolah Inggris, bukan bahasa Inggris yang dibangga-banggakan untuk anak kita, Pak. Ke depan peradaban akan kembali dipegang oleh bahasa Arab. Oleh anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang mempunyai intelijensia dan kemampuan uh, keagamaan yang dalam. Itu yang akan memegang dunia ke depan dalam waktu dekat. Kita jangan lagi terlalu terbius dengan anak oh, saya sudah hebat bahasa Inggris dia sekolah di sekolah Amerika. Sekolah. Jangan bangga-bangga begitu. Ini udah akhir zaman. Harusnya setiap anak kita adab-adab Islam itu udah kuat sekarang ini. Al-Quran mereka usia 12 tahun, usia 13 tahun itu udah hafiz maunya pak anak-anak kita. Ini baru orang tua akhir zaman yang benar. Maaf bukan berarti kita nggak benar pak, tapi salah meletakkan pendidikan anak-anak kita di posisi ini zaman. Demikian saja pembahasan saya.